Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Vian. Di video kali ini saya akan bermain game Empires Mobile. Jadi ini game guys, satu developer dengan Omega Legends yang baru rilis kemarin, game Battle Royale. Gamenya ini tipe strategi, sudah bahasa Indonesia juga. Saya juga mau ngasih tahu kalau di video next, nanti videonya tuh saya bajunya nggak ada yang berubah ya, cuman 3 baju aja yang saya pakai dari total 11 video kalau nggak salah yang saya bikin hari ini sama kemarin. Jadi kalau dari kalian yang mau main ini game, nanti status kan ya, linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Kita nih guys disuruh pilih ras, mau dwarf, manusia atau elf. Kalau saya sih antara elf sama manusia ya, tapi karena di Blaze Mobile yang tadi saya bikin dalam videonya udah ambil yang elf untuk rasnya. Jadi kita coba ke manusia, tapi masih segera hadir. Terus kalau dwarf, oh. Jadi yang terbuka cuma dua aja. Ya, jadi saya ambil elf aja. Tuh, masih coming soon. Padahal ras utama loh manusia, guys. Kenapa masih coming soon? Untuk di elf ini ada keuntungannya ya. Tuh, keuntungan ras. Attack unit rank nambah 5%, produksi wood atau kayu gitu nambah 10%, damage versus monster 10%, pengantar ras. Oh, ini tinggal kalian baca aja. Kalau dwarf, death unit melee-nya nambah 5%, produksi food-nya nambah 10% untuk makanan ya. XP hero didapat 10%. Saya sih ya ini aja. Leadernya namanya Talos Spear of Promise. Ya, Spear of Promise berarti senjatanya ya. Kedua Berserker namanya Blood Fury. Langsung guys, kita gas aja. Ini rilisnya tadi jam 3 atau 4 sore di Samarinda ya. Kalau di Pulau Jawa berarti jam 2, jam 3-an. Akhirnya kamu kembali, Lord yang terhormat. Kami baru saja menerima intel blablabla. Wow, kita terlalu lemah untuk menahan serangan mereka. Jadi ini kita bangun kerajaan kita sendiri, guys. Gas. Kita tingkatkan pertahanan. Jauh lebih kuat, tapi bentuknya sama aja. Cuman level aja ya, guys, yang berbeda. Kita bangun, ada durasinya. Jadi kalau ngebangun kayak gini nih, intinya sih ya di up dulu ya semuanya sampai waktu yang paling lama. Biasanya kan kalau upgrade awalan ini nih, ya waktunya cuma 3 detik. Nanti kalau sudah yang tadi saya bilang lebih tinggi, itu bisa sampai 5-20 menitan, mungkin 30 menitan, mungkin. Gamenya main sistem VIP, astaga. Grafiknya udah 3D ya ini guys. Kita disuruh gacha. Dapat talo yang tadi tuh ya. Lumayan. Squad kita sudah siap. Sekarang kesempatan kita untuk menghancurkan demon sebelum mereka membangun pertahanan. Oh, kita langsung nyerang. Waduh. Ketuk ke sini. Cari. Oke, langsung serang. Yang nyerang dah kita aja, guys. Tuh orang juga lagi nyerang tuh sekitar kita. Wow. Nanti kita periksa-periksa ya fitur-fiturnya setelah nyerang ini selesai. Kalau udah selesai tutorialnya. Biar aku dengar tangisan penuh frustasimu. Muahahaha. Yeah. Waduh, kalah kita guys. Levelnya nggak masuk akal cuy, 99.
Iron Rain. Wih. Tiga ras bersatu. Waduh, aduh. Merinding gue, cuy. Mantap, ya. Kita ngikut nyerang, kah? Waduh. Kita lo cuman kroconya aja ikut-ikutan. Ya, nggak apa-apa lah. Nyempil dikit. Masih. Oh, udah mati. Kita langsung pindah. Ya, kalau videonya ada suara kresek-kresek-kresek-kresek, ya sorry, maaf. Saya bikin video nggak ada Elgato, guys. Jadi ini nangkap suaranya cuman modal Bluetooth. Jadi Bluetooth-nya tuh nggak bakal stabil. Udah? Oke, kita ambil. Kita menjelajah lagi. Oke. Ya, mirip-mirip lah game-game yang kayak Rise of Kingdom. Habis itu mode-mode game Dynasty Warrior. Ya. Gak jauh-jauh beda, guys. Sudah banyak video yang bikin saya bikin-bikin mode-mode begini, ya. Cuman beda dari story sama model kerajaannya aja, ya. Sisanya sama semua. Sama. Oh, kita dapat tumean. Sudah. Nah, di sini ada poin aktivitas yang harus kalian kumpulkan sampai 100. Ini kotanya kita. Kita periksa yang bisa-bisa aja dulu, ya. Nah, ini tinggal kalian cek-cek sendiri. Tadi di sistem, ya, kita dapat. Oke. Tawaran harian. Oh, jadi kan tinggal beli. Maju. Oh, ini misi 5 hari berturut-turut, jadi kan bisa kerjakan, guys. Habis itu maju. Kita bangunlah, bangun. Gunakan, oh, kita pakai yang harian aja. Pokoknya kita bangun sebisa-bisa mungkin. Ini itemnya, ya, jadi itemnya ada yang mempercepat waktu juga. Sama, guys. Cat global. Waduh. Isinya Thailand semua. Tuh, guys, Thailand ke Filipin. Oke. Oh, kita disuruh ambil yang gratis. Ini hero-nya. Oh, ada banyak, guys, dan ada grade-nya. Bisa dapatkan lewat spars. Jadi setiap karakter saatnya berbeda-beda. Coba kita VIP-nya, ya. Kita ambil dulu. VIP mentoknya 15 aja. Aja. Oke, sudah. Ya, jadi ini ada juga fitur-fitur bangunan yang masih kekunci. Jadi kan tinggal naikin capture-nya aja, kah? Soalnya di sini misinya kalau enggak capture, ya misi. Tuh, tinggal kaitkan. Pengaturan umumnya udah, ini udah kata kanan.
Bahasa, wah, sama guys dengan Omega Legend. Nah, ini misinya. Tuh, tinggalkan kerjakan aja. Aduh, cingukan gue guys. Padahal lagi puasa. Kita mencari. Langsung serang. Buat squad. Mar. Finding the secret of these ones. Langsung duel. Duel bos. Ada registrasinya kok nggak ada ya? Mungkin kan bisa cek di Facebooknya ya, kalau mau dapat hadiah lebih. Udah. Kita balik. Oh, ini ada capai VIP 5 untuk menukar. Waduh, banyak guys. Segera hadir. Jadi menurut kalian gimana guys? Kalau menurut saya sih gamenya ya cukup santai, gak terlalu buru-buru juga. Karena kan kita kan membangun. Membangun tuh pasti ada namanya proses. Jadi ya kalau kalian suka model game-game tipe-tipe strategi kayak gini nih, wajib banget coba. Tapi playernya tadi saya bilang Thailand, antara Thailand Filipin dengan Omega Legend gak jauh-jauh beda guys. Cuman di Omega Legends tuh yang nguasain hampir Indo semua. Oke, dadah.